Nah itu ada Kang Sule lagi video juga. Ini sama-sama berangkat ya, ini duhunya keras-kerasan ya. Tak kira mata remaja. Aduh, nah, kita bubuan lagi deh. Nah, saya selain sama Kang Sule, nah sama Mas ini petugasnya. Mas siapa namanya, Mas? Mas Ari. Mas Ari. Nah, Mas, ini ngomong-ngomong kereta Doho itu nggak cuma jalur Kertosono doang ya, Mas ya? Ya, jalur dua, Mas. Jalur dua ya? Ya. Oh. Yang satu lewat Malang, yang satu lewat Kertosono. Jadi muter gitu terus, Mas. Gak muter terus. Intinya ini keretanya. Muter terus. Oh iya ya. Kayak Jakarta kan gitu. Surabaya, Blitar. Ada dua jalur. Dua jalur. Yang satu lewat Malang, yang satu lewat Kertosono. Kertosono. Jadi mus ngene ngono pokoke. Iya. Ya kayak naik sampai nih di Jakarta kan. Iya. KRL itu kan. Yang sampai kota Jakarta Utara kan muter, tembusnya yang arah mana? Manggarai. Oh ya, tembusnya yang Tanah Abang, terarah Manggarai lagi kan muter gitu toh. Kayak gitu toh. Tapi ini kan aduh treknya. Iya. Iya. Tapi kon yo aduh juga iki. Aduh. Kan sampai ana tapi bis pindah deh. Heeh. Paling mentok itu kan apa jenenge Kota Tua ya? Iya. Kan beda-beda. Kalau itu kalau yang pindah, Jakarta kan? Kota Tua itu udah buntu itu. Heeh. Nah, terakhir kan. Iya. Terbalik juga. Tapi kan? Oh, murah ya iki. Iya. Ini kok di kota enggak dapat segitu loh. Kita cuma 12.000 bisa waduh. Iya. 15.000 sudah sampai Blitar sampai Surabaya. Surabaya tuh. Nah, ya Kang, winter enggak sampean enggak usah bingung kalau kesini lagi sendiri. Jakarta tuh aja. Heeh. Jam itu emang 2000 sampai Jakarta sih pertamanya Bu sih. Nah, iya, tapi nek sekarang Jakarta Manggarai. Iya. Di Jakarta tok ya perbatasan ya. Berarti enak ya, Mas. Misalkan aku ngetrip misalkan Kertosono, misalkan numpak sing arah Blitar. Ya. Enggak kan Blitar enak sing Malang kan? Iya, langsung nah, ke Malang. Enggak Malang, Surabaya, balik nih Kertosono ngono lho maksudku. Bisa. Nah, itu unik ngono kuwi. Ngono ya. Iya. Iki jaringannya juga sih. Iya. Sampai Malang tapi jam 0, awalnya Malang. Masalahnya kan kita main kereta api awam. Iya. Jadi memang bukan itu komunitas kereta api, kita kan taunya bis. Ditambah kerja kita kan. Iya. Oh, iya terbatas. Oh gitu ya, Mas. Top lah pokoknya. Tadi itu tadi Doho terakhir itu ke Kertosono tadi ya? Iya. Yang ke anu, ke Blitar. Blitar terakhir. Oh, terakhir. Jadi terakhir nanti dicuci dulu keretanya di Blitar. Terus ini juga sama. Iya, sama. Heeh. Nanti berangkat lagi subuh dari Blitar. Subuh. Kertosono sama. Sama. Ngekres oh ya. Iya. Kres-kresan oh. Silah. Berarti yang Kertosono Surabaya juga ada. 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 Sebelah nanti. Itu nanti juga ada kresannya. Iya, ada. Terus berarti yang Malang Blitar? Maksudnya? Yang kan ada yang jalur sono toh, yang Blitar Malang? Iya. Ada juga. Yang silang kiri. Silang juga. Yang dari Blitar ke Surabaya, Ke Blitar. Tuh. Enak toh. Saiki enak saiki. Gak usah bingung. Begitu. Blitar. Ya main loh, Surabaya Malang. Surabaya Malang. Iya. Ya, jadi tadi Masnya udah menginformasiin tentang jalur ya dan berapa kereta yang dijalankan. Jadi untuk Kertosono, Blitar, Malang, Surabaya itu ada semua dan ada keresannya. Jadi kalian nggak usah bingung-bingung kalau misalkan sampai Tulungagung, Blitar nggak usah bingung, pengen ke Malang, ke Surabaya, Kertosono, wes nggak usah bingung. Jadi sekarang udah ada kereta-kereta yang murah pokoknya. Tapi awalnya jadi ini isu Kertosono terus ini ya, Pak? Kayaknya ini ya. Isu tapi jamnya. Eh Mas, kalau jam siang jam berapa sih? Kalau Kertosono itu arah Blitar, 2 Blitar? Nah, itu saya kurang paham, Mas. Soalnya saya startnya itu dari Blitar. Oh, start dari Blitar? Iya. Saya itu dari Blitar.
sekitar jam setengah dua. Oh berarti tetap ada kresennya ya dari sana ya, tetap ada kan? Kalau saya itu jadwalnya sekarang ini lewat Malang saja mas. Malang. Karena kalau sana cuma jadwal malam ini. Malam, oh ya. Malam. Iya iya iya. Ya. Jadi kalau saya jarang lewat rumah sana. Jarang. Biasanya lewat Malang. Terus kurang lebih mas, Blitar aku kan baru pertama kali tau ini. Blitar Kertosono itu berapa jam? Sejam dua jam? Tiga jam yo. Ini tadi kan 21.40 yo. Nah sekarang udah mau sejam nih. 22.39 udah mau sejam nih. Berarti ini udah lepas Tulungagung ya tadi yo. Oh kalau yang ini. Selamat malam pelanggan yang kami hormati. Kami informasikan jam setengah mati. Akan tiba di stasiun. Oh iya. Biasanya kalau belum turun, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal. Tentukan di dalam kereta. Semarai lama itu ya. Stasiun keras ada di sebelah kanan. Oh ini udah keras. Keras kan udah arah Kediri ya. Arah Kediri kan. Aduh arah Kediri nih ya keras sih. Arah Kediri ya. Karena wes naik ke Kediri kan wes nginjek-nginjek nih. Pernah naik stasiun Papar bareng ya? Ada. Nah, abis Papar kan Kertosono ya? Ya, tapi Purwasri. Berhenti. Ya. Setelah Purwasri langsung Kertosono. Kertosono. Berarti nggak lama ya? Ini paling setengah jam lagi nyampe kali ya? Ini udah sejam. Satu jam setengah lagi. Nah ini wes sejam loh pas 22.40 ini jam. Jadi kalian yang ngetrip malam-malam gak usah bingung mas, ya gak usah bingung kang ada kereta api. Nek bis kan ada waktu nih toh, nek kereta ngerti dewe sih nek, gitu. Kecuali nek Kertosonoan itu jalur sana bisnya 24 jam. Kalau jalur-jalur sini kan kereta. Iya. Yeah. Besok mau ke Surabaya, bisa berangkat siang subuh itu. Ah. Subuh ada Kertosono sampai Surabaya. Surabaya. Kalau lewat Malang juga ada. Masuk ke Surabaya mau ke Malang ada. Ada. Cocok. Terus terus. Harganya cuma 15.000. Tuh 15.000 kang. Iya kang. Nggak sampein mah lo? Aku ada rencana di Malang tapi kan rupanya yo. Iya. Kuwi sing jurusan lewate Blitar ya kuwi ke Panjen. Panjen. Iya bener. Kang, mau ae sampean bingung to. Numpak bis Bagong mau gur piro 20.000 ya? 20.000. Padahal suwe yo, jam-jaman ya, rong jam ya. Kuwi nek ning kota Jakarta wis larang wisane gak oleh iku. Wah. Yang sampean Jakarta Bandung 100 berapa? Ning kene trayek mohon Jombang Blitar 25.000 kaget dia. Murah men. Padahal bisa AC. Madiun Jombang 23. Ya, kaget ya, memang murah sumber yuk. Nah, iya. Pantau. Istilahnya nanya. Pantau. Ada tiket. Terus ada calon-calon segala macam nanti kan ada. Kalau minimal gocapan lah, minimal di atas 50 ke atas itu. Iya. Gue juga ribu tuh. Iyo. Berarti total-totalan yo perjalanan sampai Blitar itu dari barat 48 ditambah 240. 288. Iya kan? Emang waktu sih, tapi kan bisa kita punya pengalaman ke beberapa tempat di Jawa Timur. Sampai tiket Harapan Jaya berapa? 240. Oh iya ya. Garang dulu ya. Ditambah kita naik ini toh. Iya. Iki mau dia piro? 12.000. 12.000 iki mau, Mas. Lah, piye? Murah. Berarti dari ke Blitar ke Kertosono ya? Heeh. Iya, 12.000. 12.000. Kalau Blitar Surabaya 15. Heeh. Itu nambah 3.000 ya, nambah 3.000. Ya, yes, saat wajib nih kalau setiap timuran berarti ini nih mana komina. Tapi yang penting ngerti jadwal itu mana. Nah, download kai akses itu. Mm-hmm. Oh iya kai akses ya. Tapi di YouTube Andriawan ada jadwalnya. Dikasih tahu dia udah ini.
Jadwal cuman aku enggak lupa mau nonton jam piro-piro wae. Nonton Adi Awan yang anu kemarin sing bis-bis kok. Kereta api kemarin tuh kereta cepat. Iya. Karena oh yang Jakarta Bandung itu. Bandung. Yang 300 sampai 300 berapa 50 km per jam ya. Ya sing anyar iku. Mas, makasih informasinya ya. Ya ini mas. Informasi penting nih. Jadi buat orang-orang perantau gitu. Jadi nek nek ngebis dari Jakarta turun Kertosono enggak usah bingung. Langsung ke stasiunnya gitu. Tanya langsung ke bagian informasi, "Duh, jam berapa itu?" ya kan. Nah, ini tadi kita ditantang di ekonomi 6. Nah, ini udah paling belakang ya. Nah, sampai disamperi masin nih, mungkin mau dinek di ngopo-ngopo. Lah iya. Mandek nih iki. Biasanya anu yo. Grupane mata remaja yo. Nanti silang di papar, Mas. Di papar biasanya. Ya, silang. Mulai kan masih belakang-belakangnya nih jenok berantas bareng tuh. Suwe ya. Tapi nek berantas kita. Lama jam berapa ya? Dia ya dari Jakarta ya angkatan jam 4 sore. Itu dulu langgananku iku. Berantas iku. Ya agak miring dikit mas ya. Mm-mm. Apalagi yang ekonomi paling murah. Kereta persiapan stasiun Kertosono. Terima kasih. Itu no. Sebelah kanan. Iya. Kan lora. Apa kanan ya? Apa kanan mungkin? Apa ngadap? Ngadap ya ayo. Kono kono. Geser. Kena jidur banget ta? Akhirnya kita tiba di stasiun Kertosono pukul 23.46. Jadi pas ya. Tunggu mana? Iya. Set. Melaku rono masuk. Munggah tuk ini weh. Jadi jam 12 kurang, bener ya. Jadi sesuai ya jamnya ya. Nah, kalau kesana nih, kalau kita tadi kan itu dari arah kanannya sini. Kalau yang sono lurus itu arah Surabaya. Nah, tuh dilepas ya. Lokomotifnya dilepas. Iya. Oke ya, guys. Kita udah sampai Kertosono. Kita langsung turun aja. 2346 tadi. Numpak becak. Pak becak, guys. Dari apa? Kalau badhe ngilen pak, badhe arah Solo. Wow kan nitih kereta keng, halo mbak eh. Saking nganu, Blitar wow. Nek, iku kita. Becak motor. Wah, rame ya gini pak. Gun mangan nih. Wah. Iya, ini terowongan kereta, ya, rel kereta mau. Oh iya, itu ya. Kalau mau stasiun. Wah. Ya, ini bentar lagi kita nyampe Mengkring Braan. Nah, ini guys. Nah, ini pasar Braan. Ayo.
truk. Nah, iki arah Kediri. Iya. Napa? Kiri. Oh, mriko. Njen sebelah kiri mau nggen bis. Aduh, nah ini kalau lagi siang apa sore macet ini. Apalagi pas lebaran, walah. Untuk orang ngejemping juga. Iya. Iya, agen-agen bisa agak maju nih, Pak. Ini warung. Terus teko ini. Iya, teko. Oke, matur suwun Bapak wis ngenterke. Nah ini dari terminal stasiun Kertosono sampai Mbraan tempat bis-bis ini cuman 25.000 berdua loh, itu murah banget daripada naik ojek ya, lebih mahal ojek. Kasih lah, kita nanti ketemu, kalau jadi mau ketemu Jody Wei dan Ilham Mahrizal di sini. Oke, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kang Sule.